Guys, kali ini kita jalan-jalan di KKV di Summarecon, Kota Bekasi. Oke, rame banget ya Sabtu malam Minggu kayak gini. Mari kita lihat nih, kira-kira kita dapat apa di sini. Kebetulan hari ini gua jalan-jalan bareng keluarga ya, guys. Dan kita ngikut aja ya ke belakang kira-kira dapat apa ya. Kayaknya menarik banget ya toko ini. Kok bisa sampai rame ya? Di mana-mana rame. Di Grand Met juga rame, guys. Di Grand Metropolitan Bekasi ya. Ayo, Nak, mau kemana? Aku sambil ngawasin anakku nih. Nah, kira-kira dia mau nyari mainan apaan nih? Kadang-kadang suka gitu ya, tiba-tiba ngeluyur ngambil mainan ya. Kita harus sediakan keranjang kuning, guys. Bukan keranjang kuning TikTok ya, guys, tapi keranjang kuning KKV. Noh, di pojokan sono. Nanti kita ambil ya. Nah, digandeng emaknya dulu lah ya. Sambil kita berburu mainan atau berburu hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil di sini ya, barang-barang menarik. Ini rame banget. Wih, apaan nih? Wih, lego-legoan. Wow. Apaan nih? Wih, macam-macam ya. Ada yang kayak model bunga gitu ya. Wih, di ini kayaknya cewek-cewek suka ini yang bentuk model bunga kayak gini. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada kayak miniatur-miniatur kecil gitu ya. Widih, ada yang bentuk motor lagi. Keren. Ada yang mobil-mobilan. Nah, ini sukanya cewek-cewek nih, bunga-bunga gini. Harganya berapaan ya? Wow. 60 ribuan ya guys, atau 59 ribu. Ini yang gede, ini versi gedenya cukup mahal juga ya. Mikir-mikir dompet nih, takut terkuras ya. Wih, tapi menarik sih ya. Kalau kalian cewek-cewek suka ini pasti dengan lego-legoan kayak gini. Apalagi kalian suka majang di meja kerja kalian atau meja belajar kalian. Nah, ini yang versi gedenya, Ferrari Dino kali ya. Nah, bentuknya kayak gini guys. Oke, keren. Ini ada si 500 ribu cuy. Lamborghini Centenario Technica. Wih, yang ini model mobil-mobil perang ya. Ada truk perang gitu ya. Nah, ini berapaan, guys? Ini bawa roket nih truknya nih. Wih, keren nih. Truk roket berapaan nih? 25.000. Murah ya? Murah, guys. Noh, banyak kali ini pilihannya. Kendaraan-kendaraan militer nih, guys. Nah, ini ada mobil ini juga ya, kayak Fast and Furious. Apakah ini Lego Fast and Furious? Ternyata bukan. Ini ada mainan anak-anak juga. Modelnya kayak gitu. Bongkar pasang. Nah, ini yang etalase di atasnya yang bikin ngiler, guys. Widih, banyak banget ya pilihannya ya, teman-teman. Gokil. Yuk, kita lanjut ke tempat lain. Nah, ini yang versi murah-murah, guys. Micro Block ya. Widih, harganya cuma 20.000 ya, 19.900. Nah, itu banyak sekali pilihan. Ada dinosaurus, ada model mobil pemadam kebakaran, ada hewan-hewan ternak, ada yang bentuk barang ya, macam-macam nih, macam-macam. Nah, ini gantungan kunci semua, guys. Cewek-cewek ini keren nih. Nah, ini lihat nih, tuh keren ya, kalian pasti suka. Lihat nih, tuh ada kayak bebek-bebekan di dalam kubus gitu ya, ada airnya ya. Wih, lucu-lucu banget. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Apa ini? Wih, diecast cuy. Banyak banget pilihannya nih. Ini harganya 50 ribuan ya, atau 49.900 ya. Dan ini gratis akrilik. Ada BMW Z4, ada Volkswagen Amarok ya. Alright. Dan ini ada BMW lagi, guys. Keren banget nih. Cakep nih. Ini apa itu? Wih, banyak banget pilihan-pilihannya. Banyak yang ngincer Toyota Supra ya, tapi nggak ada. Ini ada Volkswagen Beetle cuy, warna hitam yang sangat keren. Widih, banyak pilihan cuy, mantap. Nah, kali ini apa ini? Oh, Toyota Camry. Widih, mantap betul, warna hitam. Tapi lampunya masih cecetan ya, bukan lampu Mika ya, nggak kayak Tomica atau kayak Mini Skill ya. Waduh, sayang bet ya. Wah, apa nih? Makin ke bawah makin banyak pilihan. Makin pengen nyerok semuanya ini. Yuk, kita lanjut ke sini. Ke brick-brick sini ada helikopter nih, guys. Harganya mahal juga, 300.000 ya. Widih. Wah, ini nih. Ini yang bikin ngiler. Ini pangkalan militer ini. Punya Amerika punya ya. Keren-keren-keren itu. Kapal induk, ada pesawat-pesawatnya, guys. Harganya 739.000 ya, 1:450 skalanya. Gokil, keren. Yuk, kita lanjut ke sini, Wir.
Wih, ada Popeye ini guys. Popeye, Lego Popeye. Wih, kalian yang anak milenial pasti tahu lah ini kartun masa kecil kalian. Nah ini ada juga si mobil Ferrari Dino ya. Nah ini ada Technica, Lamborghini Centenario guys. Nah kayak gitu guys, sama ya. Widih. Nah sekarang kita lanjut ke sini ya. Siapa tahu kita dapat sesuatu yang menarik di sini. Wih, ini ternyata mainan puzzle guys. Banyak banget ya, ada berapa 1000 piece gitu ya. 1000 piece harganya mahal juga ya. Widih, sebelah sini deh. Wih, banyak pilihan guys. 200 puzzle, oke. Itu harganya sekitar 60.000. Oke, segitu ya harganya ya. Yang sini apaan? Wah, ini ada lagi nih. Wih, lukisannya si Pablo Picasso ya. 119. Ini globe, ini yang cewek, ini yang botol-botol ya. Diskon 50%, diskon 50% dari harga 130 di 119. Ya begitulah. Ini 50% juga nih. Widih. Macam-macam ya bentuk-bentuk puzzle-nya ya. Gambar-gambar puzzle-nya nanti ini kita susun kalau kita beli ya. Nah, bagi kalian yang orangnya tekun ya, silakan ini bisa kalian koleksi, guys. Koleksi mainan puzzle, bisa dimainin rame-rame ya. Keren banget, coy. Nah, kita lihat di sini banyak sekali pilihannya ya, teman-teman ya. 1000 piece, ada 200. Nah, ini yang versi murahnya ya. Wih, ini pakai kayak kotak-kotak gitu ya. Gambarnya seni, karya seni lukisan si Pablo Picasso. Ini ada juga yang sangat rumit ya gambarnya. 60 ribuan ya. Ya, seperti itu guys. Nah, ini juga sama harganya 60 ribuan, ini tutup botol. Mantap, mantap, mantap. Nah, mana lagi nih? Wih, banyak sekali puzzle-nya ya. Wih, main puzzle apa main diecast enaknya ya? Oh, ini karya seni 3 dimensi ya. Dan sekarang kita ke sini. Nah, ini apaan nih? Ini kayak mainan ini ya. Wah, ini mainan ngerakit fosil dinosaurus ya. Widih, keren nih, pasti kalian suka nih kalau kalian suka mainan-mainan dinosaurus. Nah, kita ke sini masih banyak sekali lego-legoannya ya. Lego-legoan ya, bukan lego beneran, tapi it's okay, bisa menggantikan lego beneran yang harganya mahal ya. Nah, ini ada banyak sekali, ada model mobil-mobil, ada tank, ada truk es krim. Nah, itu ada juga mainan kendaraan konstruksi ya, kada truk, sidam truk ya. Nah, gokil nih, banyak sekali pilihannya teman-teman. Nah, ini kalau dipajang di etalase kayak gini, pakai kaca gitu ya. Wih, ya, kelihatan mewah ya tempat kalian ya. Nah, ini banyak sekali pilihan yang lebih murah, 19 ribuan tadi ya. Nah, oke ya, ini mobil-mobilnya famous car ya. Aneh juga, gak ada mereknya ya. Ya, namanya juga lego-legoan ya, tanpa merek. Nah, ini bawah ini keren nih, technician. Wih, bentuknya kayak Jeep Rubicon ya. Nah, ini yang bawah yang pink itu kayak ini ya. Nah, ini ada yang bentuknya kayak Land Rover, keren banget. Tapi depannya saya tank ya. Wah, mau apa, Dek? Mau yang mana, Dek? Ya. Oh, mau itu. Ini yang pink ini keren nih, guys. Mercy G Brabus. Nah, ini. Mau ini. Kendaraan-kendaraan perang, truk-truk perang nih. Wih, banyak pilihan nih, banyak pilihan. Nah, sikat bawa pulang. Haha. Yo, masukkan keranjang kuning. Masukkan keranjang kuning. Ayo, buruan, 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 buruan. Come on, man. Ini bikin mobil nih. Atau itu yang mobil-mobilan. Mobil ya. Mobil-mobilan aja ya, lebih murah ya. Haha. Nih banyak sekali pilihannya loh. Yuk, kita taruh lagi ya, Dek. Kita ambil yang lebih murah. Haha. Ini dia. Nah, ini mobilnya. Mobil balap. Bentuknya mobil rally WRC ya, atau ini? Mobilnya kayak mobil-mobil balap yang lagi rame nih di KFC itu ya, hadiah KFC apa sih, Sparky ya. Nah, mau ambil yang mana, Dek? Ayo bandingin. Tahu, oh, taruh bawah. Ambil dua. Waduh, tekor dong. Yo, taruh satu dong, satu aja, milih satu. Ini atau ini? Ayo milih, milih, milih. Ayo dipilih, 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 dipilih ya. Ah, seperti itu ah. Banyak sekali pilihan ah. Ah, ini. Wah, banyak sekali nih. Ini lucu-lucu ya. Wow, bentuknya ya kembang-kembang ya. Nah, ini bentuknya ini ya, kayak miniatur toko-toko es krim gitu ya. Kayaknya buat cewek ya, warnanya pink gitu ya. Nah, ini kita lihat ke sini lagi. Ya, kita taruh lagi ya, Dek. Ya,
Oh ya, bikin rumah. Oh mau kesini lihat-lihat Lego bunga ya. Wow. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Lagi nego sama maknya. Pengen ini 100 lagi. Ini 40. Nah ribu. Ini ada bentuk gramafon juga. Eh bukan ya, itu toko ya. Sorry sorry guys. Wow, masih banyak yang milih-milih nih. Ini menarik-menarik nih. Maknya mulai kecanduan mainan blok atau lego-legoan ya. Nah ini juga yang kembang-kembang ya. Cewek-cewek pasti suka banget yang kayak gini-gini ya. Nah dipajang di meja belajar sama meja kerjanya ya. Nah ini banyak sekali pilihan ya. Ini buat anak-anak guys. Nah ini yang Lego. Eh bukan, ini puzzle ya. Ini puzzle ya, sorry. Ini puzzle khusus anak-anak ya, yang tadi kita kunjungin guys. Nah itu juga banyak ya. Ya seperti itulah guys. Di sini banyak sekali boneka. Wah makin ke belakang bonekanya makin menarik nih. Fluffy banget ya. Fluffy ya. Lembut banget bonekanya guys. Wih ada yang bentuk kelinci ya. Nah kesukaan maknya ini. Tuh sukanya yang gitu-gitu ya. Nah bapak-bapak mah nyarinya diecast ya. Nah seperti itu guys. Ada kucing gede juga ya bonekanya. Eh awas tanganmu. Ayo. Mau beli ya boneka buat cewek coy. Ya kita lanjut sini. Wah ada hiu-hiuan guys. Ya. Wow banyak sekali pilihan di sini teman-teman. Wow nih. Kikuk. Nah kita kemana lagi guys. Banyak sekali boneka-bonekanya. Masih suka boneka nih. Umur 2 tahun sukanya boneka. Ya kita lanjut ke sini. Ini hewan-hewan lagi guys. Kita belum explore semuanya nih hewan-hewan. Nih keren sekali nih. Widih hewan-hewan nih ya. Kalau dipajang itu kayak kebun binatang ya. Udah kayak hutan ini guys. Ini udah kayak hutan ini. Wah. Udah kayak hutan ya. Itu ada si Yeti juga ya. Monyet putih. Ini ada paus-pausan teman-teman. Gokil banget teman-teman. Widih, ada dinosaurus, ada apa ini? Ini gacha kayaknya ya, gacha ini kayaknya. Wow, mantap. Nah, ini ada paus-pausan, karet ya, bahannya semi karet ya. Lanjut sini, ini diecast yang kita kunjungin tadi. Ini yang boot ini ya. Ini juga bikin ngiler nih. Diecastnya skala 1:18 nih Jimny. Widih, ini juga banyak sekali mobil-mobilan kayak gini. Wow, ini dari Next, dari ini juga ya. Itu ada time machine ya. Kalau kalian suka dengan film-filmnya ini ya, Back to the Future. Widih, keren ya. Itu ada juga banyak ini ya pilihan. Ini ada Pagani Huayra ini, keren. Dari merek CCA ya. Bahannya sih katanya zinc alloy. Iya, jadi bukan pure metal ya, tapi zinc alloy. Tapi keras juga sih ya. Tapi kayaknya kalau dibanting ya penyok ya, nggak kayak ya merek Hot Wheels ya. Hot Wheels kan baja keras itu ya. Nah ini ada ini juga nih, Sembo Block nih, keren nih. Nah kita lanjut lagi kemana ini? Ini nih kita belum explore semua tadi ya, sorry kita kelewatan. Ini wah ini sekarang kita main ke figur-figuran ya. Ini harganya mahal-mahal ya, 159. Figur lucu-lucu gini ya. Jadi kayak patung kecil gitu ya, ditaruh di meja atau pajangan doang ya sebenarnya. Ini biasanya cewek-cewek nih, banyak sekali ya barang-barang buat cewek ya. Cewek hobinya belanja sih ya, nggak kayak cowok ya. Hahaha. Ini banyak sekali pilihannya. Ini dikit-dikit ngiler beli ini, dikit-dikit ngiler beli ini ya, dikit-dikit ngiler lagi beli ini ya. Pengen aja semua ya. Di wishlist semua keranjang sampai penuh keranjangnya wishlist. Tapi kagak di check out ya. Hahaha. Ini banyak sekali ya sukanya. What is blind box ya, jadi ini blind box semua. Jadi di kotak itu nggak mesti kita dapetin yang kayak gitu ya persis, tapi juga dapat yang lain. Jadi ya ini ya, kita ini blind box lah ya, artinya kita dapatnya nggak ini ya, kadang bisa saja nggak sesuai ekspektasi kalian ya. Ya itulah blind box, jadi gacha ya sistemnya ya, kayak gitu. Itu ada Disney juga, karakter Disney. Terus kita kesini masih ada juga nih kayak gini-gini ya, lucu-lucu memang, tapi ya janganlah. Ini bahannya dari ABS atau PVC ya, plastik lah ya dia, tapi plastik keras dia, lebih keras, jadi lebih awet ya. Banyak sekali pilihan-pilihannya teman-teman.
Mantap betul. Ini keren-keren nih, keren. Ini ada Chibi Maruko-chan, ada macam-macam ya. Ada yang kayak boneka gitu ya. Ini wah, ini yang punya duit banyak biasanya suka koleksi nih sampai selemari gitu ya. 159. Ini yang bentuknya naik kuda ini kayak gini ya. Kok banyak demen ya kayak gini-gini ya. Nah, ini yang bentuk macan gitu ya. Wow, ini apa nih? 139, bentuknya kayak monster hiu. Mana nih? Mana nih contohnya? Enggak ada contohnya ya. Ini ada si Splash. Splash. Apaan lagi nih? Wow, ini breed apa itu ya? Nah, kayak gitu nih, roti-roti isinya. Oh, isinya boneka kecil, guys. Boneka kecil tapi fluffy. Nah, ini apa ini? Wah, wadahnya kaleng. Bentuknya sih kayak bear brick ya, tapi lumayan juga ya. Tuh, kayak situ tuh. Tuh, warna-warni gitu ya, mengkilap. Ya, 199.000, coy. 200.000-an nih. Gokil, gokil. Apakah kita perlu beli? Janganlah ya. Sayangin dompet, jangan bakar duit di sini. Wede, mantap betul. Baseball team. Nah, ini bentuk baseball team nih. Ini hewan-hewan tapi bawa baju seragam baseball. Ini apa nih? Laura. Wow, cinta Laura bukan ya. Nah, ini ada karakter Disney Donald Bebek ya. Wede, wedau. Banyak sekali pilihan, teman-teman. Ini juga keren-keren. Lucu-lucu. Halo cewek-cewek, pasti kalian suka dengan mainan kayak gini ya. Nah, ini sukanya ini ya. Kawan-kawan jomblo. Cowok-cowok jomblo sukanya ngerakit Gundam, tapi Gundam bentuknya cewek ya. Banyak yang bilang, "Ah, mesum." Nah, enggak juga ya. Ini seni 599.000 ya. 600.000-an. Nah, ini kita lanjut dinosaurus-dinosaurusan. Wah, ini dinosaurus ini ya, gendut, bentuknya kartun banget. Ini ada hewan-hewan laut, ada penguin juga. Wah, ini ada pterodactyl. Nah, ini ada Tyrannosaurus T-Rex ya. Ada paus-pausan yang tadi. Nah, ini di sini banyak sekali hewan-hewan ya. Nah, ini oh mau beli lagi. Udah banyak nih. Udah taruh dua aja dulu. Apaan sih? Ini ada kepala hiu ya. Ini bisa dimainin nih kayak mainan boneka sarung tangan ya. Oke, ada yang bentuk kepala dinosaurus juga ya. Dan ini ada dinosaurus dan dioramanya, dan ini satu box ini lumayan harganya 79.000 ya. Tapi sudah dapat banyak. Nah, ini yang ini 100.000-an kalau nggak salah. Terus ini, oh ini karakter-karakter ini kartun-kartun anime ya. Ini ada Spy X Family. Wow, ya. Keluarga pengintai. Waduh. Terus ini ada, selain itu ada juga ini Demon Slayer tadi ya barusan. Ini ada siapa ini? Mr. Bone ini mana ya? Nggak ada pajangannya. Nah, kita lanjut sini. Ini ada Lego bentuknya, wah keren, 219.000. apa nih, bentuk Magicom. Ada yang bentuknya kayak gitu ya, bentuknya kayak barang-barang elektronik di rumah. Ada telepon klasik ya, telepon apa sih itu ya, yang muter gitu ya, telepon rumah. Ada mesin ketik, gokil-gokil ya. Ada alat bikin kopi ya. Nah, itu dia, ada blok kopi ya buat bikin kopi, ada press kopi, macam-macam ya. Ini kayaknya yang hobi barista tapi kesampaian bisa beli ya. Ini ada Super Xbox. Wow, bentuknya kayak robot-robotan klasik zaman-zaman 80-an ya. Wow, banyak sekali pilihannya, kawan-kawan. Apa nih? Nah, kita lanjut ke sini. Wih, ini mainan-mainan diorama Lego ya. Ini ada si dokter, ini ya dokternya si Astro Boy. Nah, ini ada juga yang karakter-karakter dari Snoopy. Widih, widih, banyak sekali pilihannya. Snoopy ini kartun zaman tahun 70-an sampai 60, 70, 80 ya. Wah, ada Initial D, cuy. Widih, Takumi Fujiwara tokonya ya. Widih, ini juga ada dioramanya. Harganya mahal banget ya. 1.199.000. Buset dah. Ya, bayar lisensi lah ya. Ini juga keren ya. Bentuknya sama mobilnya, dilengkapi sama tokonya ya. WD, keren 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 keren. Ini ada karakter-karakter di film Shinchan ya. Dan ini ada dioramanya Shinchan juga. Ada rumahnya si Kazama, dan Maruko-chan juga ya. Oh, Maruko. Nah, ini dia. Kalian yang anak milenial tahu nih lah ya. Ini rumahnya si Maruko-chan. Oh, rumahnya gede ya. Oh, mantap. Nih, banyak sekali ya. Nih. Wow. Wow, ini rumahnya si Maruko ya, sama keluarganya, kakek, nenek, papa, mama.
Nah ini juga, oh ini rumahnya Shinchan cuy, yang gede itu rumahnya Shinchan ya. Nah ini keren banget nih si Maruko ya, keren ya, ada toko, ada ininya juga. Wow, ini masa kecil kalian ini, anak 90-an pasti tahu lah ya. Nah ini ada juga ini modelnya ini ya, Le Petit Prince, nggak tahu ini siapa ini, gua nggak hafal ya. Ada Astro Boy di bawah ya, tapi mahal ya, sekitar berapa itu ya Astro Boy, separuh badan ya, separuh ini maksudnya, separuh ini, separuhnya robot, separuhnya ini ya tubuh bionik ya. Oke seperti itu guys. Weleh bikin ngiler semua ini coy. Nah ini ada juga yang kayak gini. Nah ini dia pajangannya si ini ya, Initial D Takumi Fujiwara ya. Ini bener-bener, nah ini Mazda juga, ini Mazda. Waduh, Mazda RX-7. Gokil. Ini tokonya bener-bener oke ya. Cuman harganya juga gores ini ya, dompet ya. Bisa ngerogoh dompet dalam-dalam, ini bahaya ini. Banyak sekali pilihan-pilihan teman-teman. Widih, banyak-banyak pilihan ini di sini. Wih. Ada apa ini? Karakter Teddy Bear ya. Teddy Bear, ada dioramanya juga, model toko-toko gitu ya. Ada yang kayak gini, menarik sih buat anak-anak ya. 119.000-an, enggak mahal kok. Nah, kayak gitu ya. Ada karakter Peanuts ya, Snoopy itu ya. Ini karakter karakter kartun ini ya, zaman-zaman bapak kita ya. Nah, itu dia. Banyak sekali pilihannya teman-teman ya. Kita lanjut ke Mimi ya. Sekarang di sini juga ada ini loh, bagian yang isinya mie semua, ada samyang ramen, ada topoki, macam-macam ya di sini. Nah ini gua lagi record ya. Ini banyak sekali pilihannya teman-teman ya, mie. Kalau kalian doyan mie, nyobain mie yang dari Korea, Bulldog kayak gitu-gitu ya, banyak sekali pilihannya teman-teman. Mie Korea-Koreaan ya, nggak cuman Indomie ya. Jadi ada kuitiau kuah, ada kuitiau kuah, ada capageti ya, macam-macam di sini ya. Nah ini enaknya di sini sudah ada ini ya, sudah ada logo MUI alias halal ya, halal. Jadi yang di sini ini halal. Nanti ada juga booth yang ditulisannya mengandung produk, mengandung B2 alias bebong ya. Ada nanti ada boothnya sendiri. Nah kalau ini yang halal ya, dan di kalau kalian pengen memastikan lagi ya, kalian tinggal lihat di bungkusnya ada logo halal enggak dari MUI ya, gitu ya. Samyang gitu ya, gokil nih ini. Mimi yang unik-unik ini. Oh, mau apa? Oh, itu jajang ya, Pororo jajang. Ini mie, ini ya, mimi ini ya. Kesukaan anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang nggak terlalu suka Indomie, tapi sukanya mimi kayak gini, samyang, ramyun gitu ya. Nah, ini snack-snacknya juga banyak pilihannya. Nah, kayak gini guys, snack-snacknya. Wow. Ini juga banyak snack. Wow, ini kayak apa nih? Kayak ini ya, coki-coki ya. Apaan ya? Wah ini banyak sekali ini. Ini apaan? Oh nyangkut di sini. Nah ini ada coklat-coklat, good time. Nah ini coklat-coklat ya, biasanya woka itu ya. Wow ya, keren. Ini ada coklat bug, biskuit, ada blonde. Nah ini kita mainan lagi nih. Nah ini kita belum explore semua ya. Ini ada diorama kecil-kecilan rumah-rumahan itu ya. Ruangan mini, ada karakternya, ada susunan rak-raknya ya. Superstore, Daily Inspiration Cafe, ini harganya sekitar 439.000 ya. Kalian yang suka dengan dollhouse ya, atau mainan diorama mini kayak gini, biasanya cewek-cewek ini ada robot-robotan juga ya. Sekilas sih kayak Zoid ya. Kalau kalian pernah tahu karakter kartun film anime Zoid yang suka ini ya. Nah ini yang gue jelasin tadi yang belum kita explore semua, ini adalah mainan ini ya, puzzle 3 dimensi nih. Ini yang Jurassic Park National Geographic Channel. Nah ini ada orangnya juga kayak gitu guys. Kayaknya bahannya setengah ini ya, setengah kardus, setengah kayu ya. Ada African Wildlife, ada Space Mission. Weh, Space Mission ada ya, cuman nggak dipajang di sini ya. Ini dipajang yang Jurassic sama National Geographic sama ini ya, African Wildlife. Oke, nah ini kita lego-legoan tadi. Nah ini yang gua jelasin tadi, puzzle 3 dimensi ya, bentuk globe. Ini menarik juga ya ini, ada truk, dump truck ya. Dan ini ini pasti rumit banget nih ya.
masangnya. Nah, ini truk yang ini ya, dump truck, tapi enggak dipajang di sini. Enggak ada ya di sini ya. Cuman pajangnya doang. Wah, ini ada model motor, cuy. Cruiser motorcycle. Widih, mantap nih. Wah, ini ada ini juga model rumahnya Harry ini ya, Harry Potter ya, dunia Harry Potter ya. Nah, ini ada kayak gini juga. Ini juga puzzle-puzzle kecil nih. Wah, ini pasti capek masangnya ya. Nah, kayak gitu ya. Ini ada yang model kayak di Jepang-Jepang gitu ya. Gang senggol Jepang. Nah, ini diecast lagi, guys. Kita tadi belum sempat explore semuanya ya di situ. Skala 18 banyak banget ya. Tapi mereknya CCA dari China ya. Ya, itulah ya. Sekarang brand-brand masuk, sekarang brand dari China, Hong Kong gitu ya. Nah, kita lanjut mie lagi. Mie. Mau beli mie lagi enggak ya? Wow, pilihannya banyak sih. Ngiler kalau mau dibeli semua duitnya enggak ada. Nah, ini banyak sekali yang model gitu ya, UFO gitu ya. Koka. Nah, ini kita lanjut kembang-kembang bunga-bunga di sini. Harganya murah-murah, ini bunga ini ya, bunga sintetis ya, ini bukan bunga beneran. Tapi oke ya buat pajangan kalian ya. 33 ribuan itu yang kecil-kecil, kaktus-kaktusan gitu ya. Ada model-model gitu ya, pot kecil-kecil gitu ya. Jadi nggak makan tempat, nggak perlu ngiram ya. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, itu ya isinya di KKV. Kita sudah explore semuanya ya. Tapi kita belum explore yang perhiasan-perhiasan ya. Tapi buat cewek-cewek aja lah ya. Nah, itu aja review singkat kita ya. Semoga bisa membantu kalian kalau kalian lagi pengen jalan-jalan di KKV. Thanks for watching teman-teman. Until next time.